Dan ini adalah lanjutan dari video yang part 1 kemarin. Aku ajakin kalian ke mata air yang satunya lagi. Jadi, dari pintu air warna biru. Yaelah, pintu air warna biru lagi. Ya, dari pintu air warna biru, kalian tinggal lanjutin jalan lurus terus ya. Yang jadi patokannya adalah sampah-sampah ini. Tunggu. Memang, yang sangat disayangkan dari tempat ini adalah sampahnya. Haduh, kenapa mesti banyak sampah? Ini setiap hari pasti selalu ada sampah yang dibuang ke sini. Dulu gak sebanyak ini. Hutan Casagrande disegel gara-gara sampah. Yang buang sampah pindah ke sini. Dulu memang udah ada sampah. Dan sekarang tambah banyak lagi sampahnya. Dan hey, selamat datang lagi di vlog Jelajah Sekitar. Ikuti terus perjalanan Jelajah Sekitar hari ini. Ini aliran sungainya lebih kencang, walaupun masih di aliran sungai yang sama. Tinggal nyebrang dan naik ke area yang ada pohon-pohon pisangnya. Dari sini, udah kedengeran aliran dari sumber mata airnya. Airnya sama-sama bening, tapi debitnya lebih banyak yang ini daripada yang satunya. Dan lokasinya, walaupun terbuka tapi lumayan tersembunyi karena terhalang oleh area pohon-pohon pisangnya. Jadi nih, misal mandi di sini telanjang pun nggak bakal kelihatan. Loh, kok sampai sana ya? Maaf. Tuh kan, bening banget airnya. Oke, cukup sekian video hari ini.
aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu.